makan topoki cuma 12 ribuan aja loh. Udah dapat topokinya sama saus gochujangnya. Wow, murah banget kan? Ini tuh homemade dan 100% halal, non alkohol dan tanpa bahan pengawet. Belinya di Masita Korean ID ya. Bisa banget dikirim ke seluruh Indonesia karena packingnya juga divakum jadi aman. Ini tuh topokinya empuk dan sausnya ini beda banget dari yang lain guys. Rasanya gurih asin pedes gitu dan super pekat. Masih ada promo 50 ribu dapat 3 item bebas pilih varian loh. Kalian bisa order di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Dan untuk warga Pekalongan bisa order menu siap sajinya. Halo Re, akhirnya bisa nyobain sambel yang sering di-review artis nih, sambel dari Lona Kitchen. Varian sambelnya tuh macem-macem dan rasanya beda-beda guys. Aku paling suka sambel rawit ikan asin jambalnya, enak pol Re. Gak cuman enak, tapi praktis dan siap saji. Tinggal dimakan pakai nasi anget udah enak loh, karena ini gak cuman sambel, tapi isian ikannya juga melimpah. Sudah bersertifikasi halal resmi dari MUI, sudah ada nomor PIRT, aman dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri karena menggunakan jar kaca. Sambelnya selalu fresh made by order dengan cita rasa khas rumahan. Durian kok dibakar gimana rasanya ya? Halo Re, kali ini aku pesta durian di Malang. Di sini duriannya benar-benar super enak dan pilihannya macam-macam banget guys. Nama tempatnya Durian. Ini tempatnya luas banget, super nyaman. Duriannya juga mantep-mantep, mulai dari durian Medan, Montong, Musangking. Ukurannya juga bermacam-macam. Pokoknya puas banget deh guys, pesta durian di sini. Ada diskonnya juga 50% khusus untuk 100 pembeli pertama ya. Gak cuman buah durian, aneka olahan durian lain juga ada. Siapa nih yang kalau makan seblak harus kuahnya kental dan merah kayak gini guys? Jadi ini tuh seblak instan dari Swadis Indonesia. Tersedia dalam 3 varian, ada original, cuanki, dan seafood. Ini tuh isiannya banyak banget guys, bisa sampai 2 orang. Harganya super terjangkau, mulai 18.000 aja. Ini menggunakan bumbu rempah asli, jadi rasanya mantep Re. Langsung aja cek IG-nya di Swadis Indonesia. Ini ramyunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Re, kali ini aku mau mukbang ala Korea. Di sini udah ada Raboki Mix dari Gonkuro Indonesia yang porsinya jumbo bisa sampai 2-3 orang. Ini seporsinya isinya lengkap, ada tteokbokki, ramyun, fishball, otak-otak, saus, dan keju mozzarella. Rasanya enak, sausnya pedas manis dipadu dengan tteokbokki yang super kenyal. Wow, bareng keju mozzarella makin gurih. Porsinya beneran jumbo, cocok banget dimakan rame-rame guys. Yuk langsung aja cek IG-nya di Gonkuro Indonesia. Bakso iganya, bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya pakai daging iga asli. Halo Re, kali ini aku makan bakso Sultan by Ali Syafood. Variannya macam-macam, ada ori, iga, mercon, moza, sumsum, dan tetelan sapi. Baksonya gede-gede. Satu bungkusnya udah lengkap sama bihun dan ini kuahnya sedap banget. Jadi kuahnya menggunakan bumbu kaldu tulang sapi asli guys. Super enak guys. Juga ada pempek adaan. Pempek kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Re, makan makanan Korea emang paling enak kalau pakai keju mozzarella yang melimpah gak sih? Nah, kali ini aku makan tteokbokki langganan aku dari Tteokbokking ID, dipakein samyang juga biar makin enak. Jangan lupa pakein keju mozzarellanya. Ini tteokbokkinya enak banget, selain kenyal juga ada sensasi legitnya juga. Sausnya pedes manis gitu. Ada tteokbokki double cheese yang dalamnya tuh keju mozzarella. Udah gak kehitung berapa kali makan tteokbokking, ini enak banget. Selain itu juga ada mandu kayak dimsumnya Korea gitu guys, yang udah lengkap dengan chili oilnya. Keripik balado merahnya. Minyak. Yang durian enak banget. Halo Re, kali ini aku mau makan keripik balado Shirley yang asli dari Padang. Di sini ada 3 varian, ada keripik balado hijau, dan keripik balado durian. Balado durian, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya unik banget dengan aroma durian asli. Balado hijau, pedes manis renyah enak banget. Makan pakai mie. Ngelendong. Pentol pedasnya mantep banget. Ini rebon pedasnya super enak guys. Bismillahirrahmanirrahim.
aku bikin es alpukat sehat, tapi ini nggak pakai gula maupun susu kental manis ya guys. Aku pakai madu murni Zen Premium, 100% madu asli yang teksturnya tuh kental banget guys. Rasanya jadi jauh lebih enak dan manisnya sehat banget karena ini madu murni. Yuk guys, mulai ganti gula harian kita dengan madu demi Indonesia bebas diabetes. Super kental, super enak, super sehat.